Bentar. Aduh. Oh iya, ini ya, ini yang sudah kita buat ya. Yang minggu lalu, ya kan? Di sini. Ini kan kalau kita jalankan PDF slash isi tabel, gitu kan? Titik PHP. Kan dia langsung download tuh ya, PDF-nya ya kan? Nah, kita mau buat misalnya datanya itu bersumber dari database. Nah, database di sini sudah saya sediakan, kita pakai yang sudah ada aja dulu ya. Nah, pakai database ini di PSB. Saya contohkan seperti ini, di tabel pendaftar kita mau buat report-nya ini. Ya. Nah, kita buat ini sebagai acuan dalam membuat laporan dalam bentuk PDF ya, yang diambil dari database. Nah, saya contohkan sini sudah ada database PSB, lalu kita akan gunakan tabel daftar. Ya, fieldnya seperti ini, ada ID user, ini nggak usah kita tampilkan nanti, hanya nama lengkap, jengkel, tanggal lahir, tempat lahir, dan alamat, itu yang kita buat menjadi apa namanya PDF ya, di ekspor dalam bentuk PDF. Nah, yang pertama kita perlu buat adalah koneksinya, file koneksinya dulu ya. Nah, di sini saya buat untuk menghubungkan PHP kita ke database ya. Koneksi titik PHP saya buat seperti ini. Oke, lalu saya buat perintahnya untuk melakukan koneksi. Saya tentukan dulu hostnya siapa, variable host. Kita isikan berarti ini local host kalau pakai stamp ya. Usernya siapa? Dollar user, pasti root. Lalu password kosong gitu kan? Lalu DB-nya kita pakai database namanya PSB ya kan? PSB ini. Lalu saya buat variable connection untuk melakukan konektivitas. New MySQL variable host, variable user, variable password, acuannya kita ya, lalu database-nya apa. Kan gitu ya, untuk mengkoneksikan menggunakan MySQL di PHP versi 7 kan seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya adalah if kita coba uji koneksi aja ya, MySQL underscore connect connect erno. Connect error ya. Berarti ini kita tampilkan pesannya echo koneksi gagal misalnya seperti itu. Kalau enggak gagal enggak ada muncul pesan apa-apa ya, berarti kita sudah terhubung. Kita tambahkan fungsi MySQL underscore connect error. Kita untuk menampilkan errornya di mana gitu ya. Oke, koneksinya sudah. Lalu di file index kita mau modifikasi, kita akan sajikan dalam bentuk tabel. Nah, di index ini saya buat ataupun saya ambil dari get bootstrap starter template-nya ya. Get bootstrap, lalu saya ambil documentation-nya di bagian starter template-nya. Ini ya. Oke. Saya close saja dulu. Dah. Ini saya hapus, saya ganti dengan yang ini. Kita buat aja title-nya laporan pendaftar misalnya. Ya, oke. Lalu di sini saya pakai div dengan kelas container. Lalu div di dalamnya ada div dengan kelas row. Di dalamnya ada div dengan kelas call. MD8 kan sudah cukup ya. Sudah. Oke. Okay. Nah, ini kita kasih padding Y sebesar 5 biar enggak terlalu rapat dengan sumbu Y-nya. Lalu saya ambil documentation untuk membuat table biar cepat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ambil yang ini aja, saya copy. Lalu saya paste di sini. Nah, TR-nya ini saya hapus saja. Nanti kan ini diisi dari tabel database kita ya, di tabel peserta tadi ya. Nah, kita lihat di tabel peserta ada field nama lengkap, jengkel ya, tanggal lahir, tempat lahir, dan alamat itu yang kita buat. Nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Oke, di sini kita pakai nomor misalnya ya. Nah, ini nama lengkap,
jenis kelamin. Baru ini apa tadi ya? Jenis kelamin apa tadi ya? Tanggal lahir. Ya kan? Kita tambah lagi biar cepat ya. Ini tempat. Baru ini alamat. Kan gitu ya. Eps, malah di luar. Oke. Nah, sekarang kita tinggal read data yang ada di tabel daftar tadi, ya kan? Caranya di sini kita buat pembuka, saya sisipkan PHP di sini ya, saya sisip. Seperti ini. Atau saya perdekat gini pun boleh lah ya, biar kelihatan ya. Oke, lalu saya include si file koneksi tadi. Koneksi titik PHP. Oke. Lalu saya masukkan di sini SQL-nya. Select bintang from apa? Tabel daftar tabelnya. Lalu ini kita buat apa ya? Query dengan MySQL, bukan MySQL ya. Variable count query-nya akan dieksekusi yang berasal dari variable SQL, kan gitu ya. Maka dieksekusi nanti itu query yang di dalam variable SQL. Lalu saya buat variable satu di sini, variable nomor untuk membuat nomor indeks nanti ya. Lalu di dalamnya saya buat while untuk membaca semua baris yang ada di tabel daftar. While variable row sama dengan isi dari variable query yang sudah dieksekusi, kita baca datanya dengan perintah fetch associated dengan fetch aso, gitu ya, bukan fetch array ya, fetch yang ini. Oke, nah kita buka kurungnya di sini, kurung perawalnya, penutupnya di sini ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa yang mau diulang itu adalah TR yang kedua mengikuti berapa banyak baris yang ada di tabel daftar, gitu ya. Nah, ini saya buat isinya adalah PHP echo variable nomor untuk menampilkan 1 sampai berapa gitu kan. Kalau kita coba jalankan ini dulu, ini ada berapa TH tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 di sini, 1, 2, 3, 4, kurang 2 lagi. Nah, biar kita coba aja apakah muncul nanti datanya sebanyak ada di sini, ada berapa di tabel daftar kita, ada 2 data ya. Kalau saya jalankan di sini seperti ini, nah sudah muncul ya, dua data ya. Ini masih angkanya saja, indeksnya aja yang masih muncul. Sekarang kita tinggal load nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, dan alamatnya ya, sesuai dengan nama field yang ada di sini. Oke, ini saya ganti. PHP, ips, typo, echo variable row, ya kan? Oke, lalu kurung siku nama fieldnya, nama lengkap. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat dulu hasilnya ya. Apakah betul sudah masuk tuh nama lengkap? Oh sudah, Budi sama Ani Putri. Oke sudah. Tinggal Jenkel, ya. Jenkel tanggal lahir. Oke, ini saya copy aja biar cepat. Ini Jenkel. Ya kan? Ini tanggal lahir. Ya. Baru ini tempat lahir. Baru yang ini adalah alamatnya, gitu ya. Ini alamat. Oke, kalau kita refresh. Nah, sudah masuk ya datanya. Kalau masalah nginputnya ya, kalian sudah belajar PHP ya. Nah, di sini saya hanya memberikan cara cepatnya aja. Saya kita anggap sudah ada datanya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, kita tinggal membuat ininya ya. Apa? Membuat dalam bentuk file PDF-nya ya, diekspor dalam bentuk PDF dari file tabel ini misalnya. Misalnya kita kasih header atau kurang ke tengah nih gitu, misalnya boleh aja X auto. Ini pasti di tengah nanti. Kita lihat. Nah, sudah di tengah. Lalu saya kasih judul boleh. Di sini pakai heading gitu ya. Pakai heading 4 misalnya.
daftar laporan, gitu ya. Laporan data daftar mahasiswa siswi baru misalnya gitu ya. Saya kasih kelas tech center. Kita lihat aja dulu ya. Nah, sudah ya, tinggal kasih margin bottom biar enggak terlalu mepet. Margin bottom 5 misalnya. Oke, sudah ya. Nah, seperti ini, tinggal kita buat tombol aja di bawah ini, di bawah slash table ini. Kita buat tombol dengan A, pakai kelas BTN. BTN sukses isinya cetak misalnya. Lalu ini kita arahkan ke file cetak titik PHP. Targetnya kita buat blank. Oke. Nah, selanjutnya kita buat file baru namanya cetak titik PHP, ya kan? Enter. Nah, isinya kita ambil aja sama dengan isi indeks tadi. Ya, baru di sini save. Oke, sudah sama ya. Nah, kalau kita lihat kan dijalankan tombol cetak ini nanti kan dia membuka ketab sebelah isi dari ini lagi, ya kan? Tapi nanti di cetak titik PHP ini kita mau buat proses ekspor tabel PDF-nya gitu ya. Nah, jadi di cetak titik PHP tombol ini kita nggak perlu lagi karena kan kita tinggal mencetak ini ya. Ya kan, kalau kita lihat di table. Nah. Oke, kita coba. Di sini perintahnya apa? Kita tinggal require ini kan, perintah yang ini. Oke, ini saya copy aja. Di part sebelumnya kan videonya juga seperti itu ya. Nah, ini saya load di sini vendornya auto load. Ini vendor untuk ini ya, MPDF-nya. Nah, ini. Lalu nama filenya di sini laporan data pendaftar misalnya. Itu nanti mungkin buat nama file dari PDF-nya. Oke, udah. Lalu di bawahnya ada ini. Nih, tinggal kita copy lagi. Saya paste di sini. Di mana tadi itu? Di paling bawah ya, sebelum slash body. Oke. Ini ya. Oke. Nah, ini sudah nama filenya sudah sesuai. Oke, kita coba jalankan. Ini kita klik tombol cetak. Nah, dia langsung download nih. Kita start download. Ini sudah kita open folder. Nah, ini dia ya. Laporan data pendaftar. Ini kan sesuai dari tadi. Yang ini ya, dicetak ya, itu yang ini. Ini untuk menentukan nama file nanti setelah di download PDF-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat hasil downloadnya, nah sudah ada ya. Cuman ini perintah-perintah bootstrap-nya tidak terbaca ya. Berarti ketika kita pakai MPDF, kita harus gunakan perintah di dalam cetak titik PHP ini, PHP kita titik PHP ini ya. Kita harus gunakan HTML murni, gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngebaca report ini ya, dalam bentuk bootstrap ya. Jadi ini tinggal kita hapus saja apa yang tidak perlu. Ya, saya contohkan, ini saya hapus, ya kan? Lalu yang tadi ini semua nih, ini kita hapus. Ini kan perintah-perintahnya bootstrap ya. Ini juga. CSS-nya juga nggak perlu, udah hanya murni ini. Lalu tabelnya kita kasih border 1 kan, ini HTML murni kan seperti itu ya, kelasnya nggak ada. Tabelnya seperti ini. Oke, lalu di sini cell spacing kita taruh berapa ya, 0 aja. Cell padding-nya juga 0 misalnya seperti itu, ataupun 1 juga boleh. Oke ya. Nah, ini tinggal headingnya tadi kita hapus dulu tadi. Heading laporan data pendaftar. Gitu aja misalnya ya. Nah, seperti tadi di sini apa headingnya? Siswa siswi baru gitu ya. Nah, ini saya masukkan di sini. Oke, kita coba lagi ya. Ini saya hapus dari ini. Ini juga di sini saya hapus saja kalau nggak perlu. Ya, oke. Ini saya refresh, saya klik tombol cetak. Download aja. Oke, start download. Ini sudah berhasil di download. Kita lihat di sini. Nah, inilah pelan data pendaftar. Nah, sudah ada ya. Nah, ini dia kan. Sudah dalam bentuk tabel yang kita tahu gitu ya. Nah,
Jadi itu kuncinya. Kalau mau buat PDF-nya, kita harus kembalikan dalam bentuk format HTML5 ya, HTML murni yang ada di website gitu ya. Mau pakai HTML5, HTML3 ya terserah. Yang penting dia HTML murni supaya nanti si MPDF ini bisa mengenerate semua perintah-perintahnya ini. Kalau tadi kita kan pakai Bootstrap ya, jadi Bootstrap-nya nggak terdeteksi oleh MPDF-nya untuk di-generate menjadi PDF. Nah, gitu aja ya. Di video kali ini silakan kalian coba step by step dari video ini. Kalau mendownloadnya tadi di part 1 sudah ada penjelasannya bagaimana mendownload vendornya ya, untuk library MPDF-nya ya. Itu saja, jangan lupa di share ke teman-teman yang lain jika ada yang membutuhkan tips ataupun trik bagaimana membuat laporan dengan MPDF di PHP. Dan juga kalau ada yang ditanyakan silakan ditinggalkan di komentar, dan juga jangan lupa di klik tombol like jika suka. Kita juga nggak masalah di klik tombol dislike-nya. Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe channel YouTube Indo Programmer. Ya, itu saja yang bisa saya berikan dari video ini. Silakan tunggu video-video selanjutnya dari Indo Programmer. Terima kasih.